bila kita bertemu pada malam ini ialah pertemuan yang terbina di atas rasa cinta kepada Allah Ta'ala, yang membolehkan kita semua mendapat perlindungan di hari yang tiada lagi perlindungan, melainkan Allah Ta'ala sediakan buat mereka yang bertemu dan berpisah lillahi ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in. Tidak lupakan doa yang berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria dan Palestin, juga di Arakan, Burma, di Afrika, di Thailand, di seluruh dunia, agar Allah Ta'ala berikan mereka kekuatan dan kemenangan. Dan sekiranya mereka gugur di medan pertempuran, biarlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima mereka sebagai syahid. Dan pada masa yang sama, apabila kita mendoakan kebaikan untuk orang Islam yang lain, di sana Nabi SAW ada menyebut salah satu golongan yang mendapat doa daripada para malaikat adalah mereka-mereka yang mendoakan kebaikan untuk Muslimin yang lain. Jadi apabila kita mendoakan kebaikan untuk orang Islam yang lain, sebenarnya tuan-tuan, kita sedang mendoakan diri kita untuk mendapat kebaikan. Jadi kalau kita nak berjaya dalam hidup, kena banyak berdoa kepada Allah agar orang lain berjaya dalam hidup. Nak naik pangkat, doa orang lain naik pangkat. Nak berjaya dalam perniagaan, doa orang lain berjaya dalam perniagaan. Doa, minta doa pada Allah Ta'ala. Supaya apa? Doa yang sama didoakan oleh para malaikat dan diaminkan oleh para malaikat. Lebih-lebih lagi kita doakan di hadapan Kaabah. Tapi hati-hati, kalau doakan orang kahwin seorang lagi, silap-silap kita yang naik pelamin dulu. Pasal malaikat dia doakan. Tuan-tuan, sedikit pengenalan diri saya. Nama saya Sabran Jamil bin Abdul Razak. Sabran Jamil bin Abdul Razak. Asal Kampung Baru, Kuala Lumpur. Mak asal Kuala Kangsar, Perak. Lahir di Kuala Lumpur, menetap di Gombak, di Greenwood. Sekolah pun di Gombak. Melanjutkan pengajian di Jordan dalam bidang syariah dan undang-undang. Kemudian berkhidmat sebagai imam di New Zealand selama 3 tahun. Pulang 2012 berkhidmat sebagai pensyarah di UiTM Shah Alam. Setahun lebih kurang. Saya berhenti fokus kepada mengajar di sekolah dan imam di Masjid Usamah bin Zaid, Wangsa Maju. Dan pada tahun 2015 menjawat jawatan sebagai ketua pegawai syariah di Hong Leong Takaful, dan sekarang merupakan pegawai syariah penolong timbalan presiden di Takaful Ikhlas. Jadi tuan-tuan yang pakai, yang guna Takaful Ikhlas, sayalah orang yang memastikan ianya patuh syariah. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ni, secara ringkas, suka saya nak bawa tuan-tuan untuk melihat satu surah yang penting dalam hidup Nabi. Bila mana surah itu penting dalam hidup Nabi, berarti surah itu juga harus menjadi penting dalam hidup kita. Surah itu tidak lain dan tidak bukan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Surah ini digelar sebagai Al-Itaqul Awal, surah-surah yang terawal diturunkan di dalam Islam, surah Al-Kahfi. Baik, macam mana ataupun apa sebab surah ini turun? Surah ini turun adalah rentetan daripada persoalan-persoalan yang diajukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi berkenaan tiga perkara, yang mana soalan ini mereka telah dapat daripada orang-orang Yahudi di Madinah. Soalan yang pertama, kata mereka, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Cerita yang kedua, wahai Muhammad, kepada kami tentang Zulkarnain. Dan soalan yang ketiga, ceritakan kepada kami tentang Ruh. Wahai Muhammad, kalau engkau seorang Nabi yang terakhir, engkau boleh jawab persoalan ini dengan penuh keyakinan dan jawapan yang sama ada, jawapan yang sama yang ada pada orang-orang Yahudi.
Tuan-tuan, kenapa orang-orang Quraisy rasa tak puas hati dengan Nabi? Tidak lain dan tidak bukan kerana dakwah Islam mendapat sambutan yang luar biasa. Di peringkat awal, Nabi digelar sebagai pemuda Al-Amin, yang paling jujur dan amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi role model dalam kampung tu, di Mekah ni. Nabi menjadi role model. Tidak ada orang yang akan menjadikan contoh melainkan Nabi Muhammad lah seorang pemuda yang menjadi contoh dalam kampung tu, dalam kampung Mekah. Setiap kali orang nak jadikan contoh, tengok pemuda namanya Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dijadikan sebagai bank zaman dulu. Kita zaman sekarang ada bank kan, duit kita simpan di bank kan. Kita nak, kita cucuk, keluar duit. Kalau tak nak, simpan elok. Nabi itulah dia. Orang akan letak duit dekat Nabi, wahai Muhammad, ini barang-barang aku, tolong jaga, wadi'ah. Kan kita buka akaun kan, ada akaun wadi'ah. Nabi, wadi'ah, barang amanah, tolong pegang elok-elok. Kami nak pergi ke Syam untuk berdagang. Balik 2-3 bulan daripada Syam, wahai Muhammad, bagi balik barang-barang wadi'ah aku. Silakan ambil. Walaupun begitu, tuan-tuan, mereka ni tetap percaya hanya seorang je Muhammad. Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda yang paling dipercayai. Mereka tak percaya sesama mereka walaupun mereka ni orang-orang atasan Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, mereka tak percaya sesama mereka. Walaupun mereka ni golongan yang elit dalam bangsa Quraisy. Abu Jahal tak percaya Abu Sufyan, Abu Sufyan tak percaya Abu Lahab, Abu ni tak. Kalau tinggal harta kat mereka, tinggal Abu je. Duit aku mana? Entah. Abu ada lah. Ada. Ini kelebihan yang ada pada mereka lah, tuan-tuan. Kaki songrap duit mereka lah. Di saat Nabi menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Orang umur 40 tahun ni selalunya tengah buat apa, tuan-tuan? Selalunya hidupnya tengah selesa. 40 tahun tengah cruising. Kan orang 40 tahun ni kalau dalam syarikat, dia dah jadi macam manager lah. 40-an ni kan manager, dia kurang manager, senior manager, assistant manager, vice president, senior vice president. Ni 40-an. Comfort zone. Dia datang office, engkau buat A, engkau buat B, engkau buat C, engkau buat D. Aku ada kerja aku. Masuk bilik, tidur. Ha, ni 40-an punya kerja. Tidur. Dah siap. Ah, ha, dah siap dah. Dah meh. Ha, pimpin rehat. Jumpa orang atas. Bos, siap bos. Pandai kamu buat kerja ya? Pandai bos. Jom, bonus tahun ni 12 bulan. Dia seorang 12 bulan, anak buah tu nganga. Ada, ini 40-an punya kerja lah. Tapi kalau kena bambu kalau, kau apa benda kau buat kerja ni? Bos, minta maaf bos, saya ready kan dalam masa 1 jam. Buat elok sikit. Okay bos, no problem. Turun tu, mana budak tu, mana budak tu. Dia bantai budak bawah ni, kau ni macam mana buat kerja? Sebab dia dah kena. Ini 40-an punya kerja. Comfort zone. Comfort dia hanya deliver apa yang kat atas, bagi kat bawah, ambil kat bawah, bagi kat atas. Ha, lepas tu dia hilang entah ke mana. Ini 40-an punya kerja. Di saat umur 40 tahun, tuan-tuan, Nabi SAW disuruh untuk bawa risalah nubuah ini untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Keluar daripada comfort zone. Di saat Nabi membenggang title sebagai Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai sahirun kadzab wa huwa majnun. Sahir, ahli sihir. Kadzab, menipu. Majnun, gila. Daripada al-amin tadi terus jadi gila, menipu, ahli sihir, tiga serentak. Tuan-tuan pernah tengok cerita Sarjan Hasan tak? Hasan pengecut, Hasan. Lebih kurang hobi itulah, tuan-tuan, bergamaknya Nabi kena sebut. Muhammad gila, Muhammad pengacut, Muhammad ahli sihir. Orang-orang Quraisy akan tunggu di pintu-pintu Mekah. Sesiapa saja yang datang masuk Mekah untuk menunaikan haji secara jahiliah, mereka akan bagi tahu, wahai saudara, dekat kampung kami ni ada seorang pemuda nama dia Muhammad. Dia ni gila. Dia ni bukan gila, dia ni menipu. Tak cukup menipu, dia ni ahli sihir. Jangan dekat dengan dia. Walaupun Nabi duduk sebelah situ.
Tekanan emosi Nabi dapat, tekanan mental Nabi dapat, tekanan fizikal Nabi dapat. Bukan sekadar Nabi, malah sahabat-sahabat pun terkena tekanan. Bilal bin Rabah, tuan-tuan, diletakkan batu di atas dada. Nabi hanya boleh bagi tahu, sabar ya Bilal, sabar, sabar, sabar je. Bilal pun sebagai respon, Bilal pun cakap, ahadun ahad, ahadun ahad. Allah itu satu, Allah itu satu, 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 satu. Ah, itu Bilal sebut. Ahadun ahad. Kita ahad juga. Tapi kejut anak subuh, bangun dong, bangun. Ayah ahad, ya ahad, simut terus. Bangunlah hari ahad, ahad. Bangun ya, semalam Manchester kalah. Tidur balik. Tidur balik. Fras. Ya awak ni kejutlah anak. Ish awak ni. Hari ahad, biarlah dia tidur lewat sikit. Ahad juga tuan-tuan. Ahad untuk buat benda tak apa-apa. Bilal bin Rabah bertahan dan dia menyebut satu, satu, satu. Keluarga Yasir dipakaikan baju besi, dijemur tengah-tengah panas sampai rentung. Tuan-tuan, kita tengok sekolah agama terbakar, budak rentung pun dah tak sanggup nak tengok. Bayangkan Yasir dipakaikan baju besi sampai rentung sebab bawa Islam. Isterinya Sumayyah disula sampai mati, sampai tengkorak sebab nak bawa Islam. Anak dia Ammar bin Yasir sama juga dipakaikan baju besi, mati. Kecuali anak dia yang bongsu, Abdullah bin Yasir. Dia sempat melarikan diri sebab dia telah mengungkap kata-kata dusta, kata-kata murtad. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku telah mengungkap kata-kata kufur. Adakah terbatal aku punya syahadah? Tidak. Sebab engkau bercakap benda-benda kufur sebab nak menyelamatkan nyawa, maka boleh. Jadi kalau kita kena rompak masuk rumah, letak pisau dekat leher, selagi mana boleh mempertahankan nyawa, pertahankan nyawa, tuan-tuan. Jangan nak jadi Rambo. Ada orang nak jadi Rambo. Yok, yok. Lepas tu cincang habis. Awak nak apa sebenarnya ni? Ambil semua, ambil. Peti besi tu buka, buka. Ambil, ambil, ambil. Tolong jangan apa-apakan. Ambil semua. Kalau awak lepaskan saya tambah lagi 500. Seronok pencuri tu. Eh, tambah 500? Iya. Bagi, tuan-tuan. Sebab nak selamatkan nyawa lebih penting. Walaupun terpaksa mengungkap kata-kata kufur. Nabi tengok sahabat macam tu, Nabi tak boleh bagi apa-apa, melainkan Nabi hanya boleh bagi janji. Sabran, sabran ya ahlan Yasir, sabarlah keluarga Yasir, bagi kamu syurga. Namun begitu tuan-tuan, tekanan demi tekanan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Islam tetap mendapat sambutan. Orang-orang di Yaman, orang-orang di Syam, orang-orang di Madinah, orang-orang di timur Arab bertanya, siapakah dia Muhammad ni? Siapakah dia Muhammad ni? Hari tu Al-Amin lanikas sahirun kadzab pula. Siapa? 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 Diorang telah viralkan Nabi, tuan-tuan, di Mekah. Viral ni bukan zaman la ni je ada viral. Zaman Nabi tu Nabi dah kena viral dah oleh orang Mekah. Bila viral orang carilah. Eh betul ke Muhammad ni gila? Eh betul ke Muhammad ni ahli sihir? Jumpa Nabi, convert terus masuk Islam. Lagi menggelupur orang Quraisy, Allah. Silap taktik. Disebabkan itu tuan-tuan, mereka telah menghantar dua orang anak muda, An-Nadhar dan Uqbah, pergi ke Madinah, jumpa orang-orang Yahudi, tanyakan kepada orang Yahudi, macam mana kami nak attack Muhammad punya ajaran supaya tak boleh berkembang di Mekah. Tuan-tuan, persoalan juga yang perlu ditanya, kenapakah orang Quraisy pergi jumpa orang Yahudi? Tak boleh ke selesai masalah negara sendiri sampai kena campur tangan pergi ke Madinah? Mekah ni macam satu negara, Madinah ni macam satu negara. Pasal apa cerita internal punya masalah pergi cerita dekat luar? Jawapan dia tuan-tuan, sebab kesinambungan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sangkut paut dengan ajaran orang-orang Yahudi. Dan pada masa yang sama, orang-orang Quraisy yang pada asalnya beriman, beragama Islam, yang mengikut ajaran Nabi Ismail alaihissalam, mereka tidak ada maklumat. Cerita ataupun dakwah yang Nabi bawa, konsep ketuhanan yang satu, exactly sama dengan apa yang dibawa oleh orang Yahudi di Madinah. Sedangkan orang-orang Quraisy, mereka beriman kepada Nabi Ismail alaihissalam, tapi mereka punya konsep ketuhanan sembah patung. Jadi mereka tak tahu, los, macam mana kami nak dakwah. Jadi tidak dapat tidak, mereka kena cari ahli kitab. Pergilah mereka jumpa orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi pun satu. Sepatutnya tuan-tuan,
orang Yahudi ni yang kena pergi tanya Muhammad, sebab mereka lah yang tengah tunggu Nabi yang terakhir, bukan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy memang dah duduk di Mekah, tapi orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, keberadaan mereka di Madinah itu sendiri membuktikan mereka sedang menanti Nabi yang terakhir. Mereka membenarkan ramalan mereka sendiri, Nabi terakhir akan bangkit di Madinah. Tuan-tuan, antara ramalan orang Yahudi, Bani Israel, mereka ni ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi macam mereka mengenal anak mereka sendiri. Jadi sebab itu mereka berada di Madinah, mereka tidak ada di Mekah, sebab kegemilangan Nabi akan berada di Madinah. Mereka kumpul di Madinah. Orang-orang Yahudi pada peringkat asalnya, tuan-tuan, mereka bernaung di bawah kerajaan Rom. Tapi setelah mereka telah mengorak langkah untuk menguasai istana Rom, akhirnya orang-orang Rom, istana-istana Rom telah membuat satu mazhab baru dalam agama mereka yang mengusir keluar semua orang Yahudi, iaitu mereka telah berpegang kepada mazhab Paul Christian. Asal-asalnya Jewish Christian. Tapi nampak sangat Jewish Christian ni yang memegang pada Old Testament, kitab Taurat, ada unsur-unsur untuk memiliki tahta kerajaan. Maka pihak raja Herakal dan kuncu-kuncunya membuat satu mazhab baru, Paul Christian. Tuan-tuan pergi study macam mana pembuktian pemalsuan agama Christian pada peringkat asal. Asal-asalnya sebab nak halang dakwah orang-orang Jewish Christian masuk ke dalam istana. Maka istana mengeluarkan satu fatwa haram, maka kau kena ikut Bible yang baru. Yang lama sila bakar, yang bermazhab ini sila keluar. Keluarlah orang Yahudi. Mereka berpecah di mana, tuan-tuan? Pertama, di Iran. Kedua, di Madinah. Ketiga, di Afrika. Ini tempat favorite di mana orang-orang Bani Israel dan orang Yahudi duduk ramai-ramai, sebab menanti Nabi yang terakhir untuk balas dendam kepada orang Rom. Di Iran, siapakah dia pendeta Yahudi yang kita kenal pasti dalam sejarah? Tidak lain dan tidak bukan Tok Guru Salman Al-Farisi. Salman merupakan anak kepada orang yang menjaga api agama Majusi. Apabila Salman disuruh untuk cari kayu api, Salman pergi cari kayu api, dia telah melintasi seorang pendeta Yahudi yang sedang berzikir dan bersolat. Maka dia memberanikan diri, wahai tuan pendeta, tuan pendeta tengah sembahyang apa ni? Nampak sesat sangat ni, kami sembah api, tuan pendeta sembah tak apa-apa. Maka pendeta tu kata, aku menyembah Tuhan yang di langit. Lama kelamaan Salman pun rasa terpikat dengan ajaran, dan akhirnya Salman pun masuk ikut agama Yahudi. Maksudnya agama Islam lah pada saat itu. Lalu pendeta Yahudi itu kata, wahai Salman, kalau aku dapat kalau tahulah bapa engkau, kau datang tuntut ilmu dengan aku ni, pasti aku pun kena tangkap, engkau pun kena tangkap, aku mesti kena bunuh. Dan di saat aku ditangkap nanti, Salman, kau kena pergi ke Syam, cari orang yang macam aku di Syam. Betul, tuan-tuan, kena tangkap. Salman keluar. Salman travel daripada Iran pergi ke Baghdad, pergi ke Syam. Sampai di Syam, dia telah mendengar Nabi SAW telah pun lahir dan Nabi telah pun hampir tiba di Madinah. Dia telah menggadaikan diri dia daripada seorang merdeka menjadi seorang hamba kepada rombongan Arab untuk turun ke Madinah sebagai seorang hamba, semata-mata nak mencari Nabi Muhammad SAW. Itu perjalanan Salman. Sebab itu digelar sebagai Salman Al-Farisi. Salman, orang Parsi. The travel tu, hijrah Salman, tuan-tuan, cukup hebat untuk dijadikan title hijrah. Turun daripada Iran pergi Baghdad, pergi Syam, turun ke Madinah sebab nak cari Nabi. Di saat Salman jumpa Nabi, Salman duduk belakang Nabi. Nabi kata, pasal apa Salman ni duduk belakang aku? Salman ni, tuan-tuan, sahabat yang tua. Di saat Nabi sampai di Madinah, umur Nabi 50-an, umur Salman 80-an. Tapi di saat Nabi jalan, dia duduk belakang Nabi. Pelik benar orang tua duduk belakang. Dan bukan sekadar berjalan, malah Salman terlompat-lompat. Apa pasal orang tua ni terlompat-lompat? Tuan-tuan, kau nampak orang 80-an terlompat-lompat buat apa? Ini sah. Mambang dandut terkena sangkut. Mambang dandut. Salman terlompat-lompat. Rupanya, tuan-tuan, ramalan orang-orang Yahudi yang bagi tahu dekat Salman, Nabi terakhir ni dia ada tanda nubuah, khataman nubuah di belakang dia.
Orang lain tak tahu, sahabat tak tahu, Salman dia tahu. Sebab apa? Salman berguru dengan orang Yahudi. Ya'rifu nahu kama ya'rifu abna. Dia tahu Nabi, lebih dia kenal anak dia sendiri. Tubuh badan Nabi tu orang Yahudi dah khatam habis dah. Maka Salman duduk belakang Nabi. Nabi kata pelik, macam mana orang tua ni tahu, macam nak tengok tanda kenabian. Maka Nabi pun SAW melabuhkan jubah dia, menarik jubah dia ke depan agar jatuh kolor ni ke belakang. Nampaklah tanda nubuah sebesar telur burung puyuh. Tuan-tuan buka Syama'il Al-Muhammadiyah, disebut tentang khataman nubuah Nabi, tanda kenabian Nabi. Ada di belakang, sebesar telur burung. Sebesar telur burung. Salman terus peluk Nabi, wahai Muhammad, Nabi Allah, aku datang jauh semata-mata nak cari engkau. Salman menangis, Nabi pun hiba. Maka Nabi beritahu, wahai Salman, mulai hari ini engkau aku merdekakan dengan sebidang tanah kurma agar aku tukar gantikan dengan tuanmu. Nabi yang merdekakan Salman. Jauh perjalanan Salman. Itu pendeta Yahudi di Madinah, di Iran. Ada juga pendeta Yahudi, orang-orang yang beragama Jewish Kristian yang berada di Afrika. Siapa dia tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan Raja Najasyi. Raja Najasyi yang memberi pelindungan suaka politik yang paling utuh, Raja Habsyah Abyssinia, Ethiopia. Tuan-tuan, hijrah yang pertama orang Islam pergi mana? Pergi ke Habsyah Abyssinia, Ethiopia lah. Lani nama dia Ethiopia. Ada seorang raja yang bernama Raja Najasyi. Di saat rombongan Islam datang di situ, Raja Najasyi bagi perlindungan. Seorang pun tak boleh nak tuntut. Orang Quraisy datang, wahai Raja Najasyi, pulangkan balik orang-orang Mekah yang kau tawan. Mereka ni pemberontak di tempat kami. Raja Najasyi kata tak boleh. Kerana apa? Kerana agama yang dia bawa dengan agama yang aku ada seumpama dua cahaya yang, dua lubang yang bercahaya yang datang daripada sumber yang satu. Habis. Orang Quraisy balik, tak boleh buat apa. Padan tak ada cari orang Yahudi, padan dia cari orang Yahudi. Pasal Raja Najasyi pun bagi perlindungan politik kepada dia. Raja Najasyi jumpa rombongan Islam, Jaafar ada masa tu. Najasyi kata, wahai rombongan Islam, boleh tak kau cerita sikit pasal Muhammad? Boleh tak kau cerita sikit pasal ayat-ayat yang diturunkan kepada dia? Maka rombongan Islam pun membaca Kaf ha ya insad. Menangis Raja Najasyi tuan-tuan, masuk Islam terus. Baru Kaf ha ya insad, menangis masuk Islam. Kita tiap-tiap malam baca Yasin tak menangis pun. Tegak. Oh, tambah-tambah masuk Yasin dah mula. Eh, baca Yasin lah. Tak menangis, tergelak lagi ada. Sikit Yasin. Bukan cerita bab Yasin tu. Menangis ke tidak baca Quran ni? Raja Najasyi yang tak faham, baru sebut Kaf ha ya ain sad, menangis. Dia kata, inilah yang telah diturunkan kepada Isa ibnu Maryam. Terus dia masuk Islam tuan-tuan. Dan Raja Najasyi meninggal. Nabi semayang solat jenazah ghaib. Di Madinah tak payah ceritalah, memang antara ramalan orang-orang Yahudi, Nabi akan datang di tempat suburnya kurma tumbuh. Di Iran subur tak kurma tumbuh? Subur. Kita siap import lagi Yusuf Tayyub. Suburlah kurma. Di Madinah memang suburlah, Madinah tempat kebun kurma. Di Afrika pun banyak kurma, negara panas. Maka tiga soalan diajukan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kau Nabi, kau boleh jawab tiga soalan ni. Bukan sekadar jawapan, tapi jawapan kau mesti kena skema jawapan dengan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Nabi macam biasa tuan-tuan bagi tahu, wahai orang-orang Quraisy, esok aku bagi jawapan. Tuan-tuan, apa yang terjadi? Wahyu telah pun terputus selama dua minggu. Dua minggu wahyu terputus apabila Nabi bagi janji esok Nabi nak bagi jawapan pasal tiga soalan itu, tapi wahyu terputus dua minggu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana apabila Nabi berjanji nak bagi jawapan esok, Nabi tak sebut insya-Allah. Allah lupakan Nabi untuk sebut insya-Allah. Maka wahyu terputus dua minggu. Kita berjanji tak? Janji sebut insya-Allah ke tidak? Persoalannya. Kalau sebut, alhamdulillah. Kalau tak sebut, murka Allah menanti.
Apatah lagi ustaz kalau dia sebut tapi bukan nak tepati pun, sekadar sebut je. Jemput datang, ya anak saya kahwin, insya-Allah. Tak, ni betul-betul ni, insya-Allah saya datang. Betul lah datang ni, janganlah insya-Allah, insya-Allah muka lepas tu tak nampak, batang hidung pun datang. Minta maaflah tuan, saya tak datang. Dah tu tak payahlah cakap tak datang, cakap je lah tak datang, kan senang. Saya nak RSVP ni, datang ke tidak, insya-Allah. Yelah, ya ke tidak insya-Allah ni, insya-Allah. Aduh, dia dah jadi macam cerita madu tiga lah, kesian. Eh, apa masalah dia, kesian. Orang yang menunggu ni, apa masalah kawan ni, insya-Allah, insya-Allah. InsyaAllah ni tuan-tuan, mesti kepada benda yang tepat, insyaAllah saya nak buat. Ha, begitu. Benda yang kita sedang merancang, tak payah sebut insyaAllah. Nah, dia tak kena. Siapakah nama awak? Nama saya Sabran Jamil, insyaAllah. Dia tak jadi. Nama awak Sabran Jamil, insyaAllah. Saya nak panggil Sabran ke nak panggil insyaAllah? Tak. Nama saya Sabran Jamil, insyaAllah. Dia tak jadi macam tu. Awak tengah buat apa? Saya tengah makan, insyaAllah. Tak jadi. Saya tengah makan, insyaAllah. Tak boleh. Tak kena. Orang tengok apa hal lah semua, insyaAllah. Tak jadi. Saya nak pergi umrah tahun depan, insyaAllah. Ha, itu tak apa. Awak tengah buat apa? Saya tengah menulis saya nak pergi umrah, insyaAllah. Dia tak jadi. InsyaAllah ni benda yang kita dah komit nak buat, baru kita lapitkan dengan insyaAllah. Baik. 2 minggu terputus. Hari ke-15, ada setengah kata 40 hari, ada setengah kata 15 hari. Tuan-tuan boleh tengok tafsir Ibn Kathir. Maka turunlah surah Al-Kahfi menjawab soalan yang pertama dan soalan yang kedua. Adapun soalan yang ketiga turun pada surah Isra. Yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka telah bertanya kepada kamu tentang ruh, wahai Muhammad. Katakanlah kepada mereka, ruh ini urusan Tuhan. Ini tricky question orang-orang Yahudi kepada Nabi. Kalau Nabi jawab lebih kurang, ini semua menipu lah ni. Pasal jawapan dia mesti skema. Yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Itulah jawapan skema daripada para Nabi. Tentang ruh ni Allah je yang tahu. Tak ada orang lain yang lebih mengetahui melainkan Allah yang tahu pasal ruh. Yang sikit je kita tahu. Ruh ni dikumpulkan di satu tempat, kemudian ditiup dalam janin, kemudian dia keluar masa tidur, dia patah balik, lepas tu dia mati, that's it. Lepas tu kita tak tahu. Kalau ada ustaz, saya boleh tahu macam mana alam ruh. Itu dah macam. Itu dah tak boleh tuan-tuan. Allah dah katalah, yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Ruh ni urusan Tuhan. Pasal apa kamu tahu? Kamu ni manusia ke jin? Takut dia berkawan dengan jin. Kita pun sama, join sekali. Tuan-tuan, dalam surah Al-Kahfi terkandung 4 bentuk cerita. Yang di dalam 4 cerita ini terkandung, tersimpul di dalamnya, terdapat 4 jenis fitnah. Baik, saya cuba cepatkan. Tuan-tuan, surah Al-Kahfi ni tuan-tuan, dia ada banyak kelebihan. Kelebihan yang pertama, kata Nabi SAW, siapa-siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, diampunkan sampai Jumaat akan datang dosa-dosa kecilnya, selagi mana dia tidak buat dosa besar. Kita biasa baca Yasin, no problem. Tapi add on dengan membaca surah Al-Kahfi. Tambahan. Nak ganti boleh, tapi takut lepas tu tak baca langsung. Baca Yasin, maintain Al-Kahfi additional bacaan. Nabi kata, sampai Jumaat depan, dosa kecil dia terhapus, lagi advance daripada semua agama. Agama lain kena, wahai father, saya ni dosa, tolong ampunkan saya. Ni tak payah. Baca surah Al-Kahfi, in advance semua dosa telah pun dihapuskan, selagi mana tak buat dosa besar. Satu. Kelebihan yang kedua, yang siapa-siapa baca surah Al-Kahfi, kata Nabi SAW, fa'innahu nur. Dia merupakan cahaya dalam hidup. Jadi kalau budak, anak-anak kita nak study, nak exam, nak interview, nak gedebak-gedebuk, tuan-tuan, suruh baca surah Al-Kahfi. Kau baca surah Al-Kahfi. Ayah, tolong buat surah Yasin ya. Ayah Yasin, nanti ustaz, nanti ayah suruh imam buat. Imam balas balik, suruh budak ni baca surah Al-Kahfi. Sebab Nabi bagi tahu surah ini adalah cahaya dalam hidup. Baca. Budak UPSR tuan-tuan yang paling sibuk, ustaz. Ustaz, tolong jemput ustaz baca Yasin anak saya nak exam. Kita pun sibuklah. Mana budak ni yang nak exam ni? UPSR ni mana? Tu tengah main basikal. Lah, apa main basikal? Duduk sebelah saya baca Yasin ustaz. Panggil duduk sebelah saya. Mana bapaknya?
Bapaknya tua tengah merokok kat belakang. Lah merokok pula, mai duduk sebelah kanan. Kita nak doa anak dia biasa, dia duduk pergi belasah rokok Marlboro belakang tu pasal apa? Duduk sebelah sini, duduk sebelah sini. Saya doa ikut bau betul. Dia yang kena doa, beria. Kita doa ni malaikat duduk keliling kelalang doakan kita. Yang nak percaya budak ni, dialah kena doa lebih. Nah. Mak ayah sembahyang hajat tapi budak tu dulu kena berjuruh dulu, kena lurus betul-betul. Nah, kita bukan valet doa, ustaz. Nah, salam sampul, salam kaut dia panggil, salam. Boleh tak 5A? Hai, baca Yasin terus 5A. Ingat apa ni valet doa? Salam terus 5A. Budak tu apa trial? Trial 5C ustaz. Habis tu Yasin 5A. Yasin 5A lah ustaz. Kalau tak, kalau ustaz, ustaz ni menipu. Ada pula ustaz pula menipu. Tuan-tuan, kelebihan yang ketiga kata Nabi SAW sebagai panduan kita bersama. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, satu hari Nabi tengok sahabat duduk dan sahabat macam pucat. Nabi kata, wahai sahabat, ma sya'nukum, pasal apa kamu ni yang pucat-pucat muka ni? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kami takut Dajjal nak datang. Oh, Nabi kata, tak apa, kalau Dajjal datang dan aku bersama kamu, aku menjadi hujah bagi kamu. Kamu tak payah cakap banyak, aku duduk depan tu, Dajjal memang balik. Tapi kalau aku tak ada dan kamu berhadapan dengan Dajjal, hendaklah kamu menghafal dan membaca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi untuk hindar fitnatun Dajjal. Siapa yang belum hafal 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, cukuplah malam ni, malam terakhir tuan-tuan tak hafal, lepas ni boleh start mengorak langkah untuk menghafal. 1437 tak hafal. Sampai Jumaat datang, 1439 Hijrah, tuan-tuan dah hafal surah Al-Kahfi, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Untuk apa? Untuk hindar daripada fitnah Dajjal. Ini ayat protection tuan-tuan. Kita kalau bawa kereta, tak ada takaful, insurans takaful kereta, berdentum kereta depan galu, kopak duit. Pasal tak ada insurans kereta. Jadi macam mana nak elak duit kita hangus ni? Mesti ada protection, insurans takaful. Mesti ada. Supaya apa? Berdentum kereta depan ke, orang berdentum kita ke, don't worry, don't panic, telefon. Encik, kereta saya baru berlanggar. Tak apa, encik ada takaful insurans, no problem. Tapi kalau berdentum kereta depan, road tax pun mati, insurans pun tak ada, nampaknya memang tahun tu tak raya lah jawabnya. Nganga, aduh, kopak duit. DPJ tunggu, ay, nampak tak ada ni, lesen tak ada, nombor plate pun sengit-sengit ni, pasal apa? Melainkan tuan-tuan, ada syafaat, boleh lepas. Selalunya kalau ustaz-ustaz ni senang dapat syafaat. Ustaz, jalan. Oh, saya pernah sekali bawa motor, lampu depan tak ada, malam, malam kawasan perumahan. Mana? Tiba-tiba ada polis pula. Polis tahan mak motor malam-malam, rempit. Dia ingat saya rempit. Eh, saya boleh ke ceramah, kenapa rempit pula? Ustaz berhenti ustaz. Nampak lampu tak ada, tak apa ustaz, jalan. Ha, itu syafaat orang ustaz lah, orang alim. Dia dapat syafaat, dia senang. Ustaz, daripada jauh, ustaz jalan. imam jalan. Walaupun nombor plate tak ada, road tax tak ada, tapi itu bukan alasan untuk tidak ada road tax dan tak pakai helmet. Tak, kot kena tepi, lalu tepi lori, bergegor juga serban tu, elok pakai helmet. Tak, kita bukan sing tu wajib bagi demo. Kita pakai helmet tu lebih aula berbanding kita pakai serban, sebab dia punya tu lebih bahaya. Baik. Tuan-tuan, jadi ayat ini memberi perlindungan apabila kita bertemu dengan Dajjal. Dan kalau katalah kita tak bertemu dengan Dajjal sekalipun, tuan-tuan, mungkin Allah akan beri perlindungan pada anak dan keturunan kita daripada jumpa Dajjal, pasal kita baca benda baik, kita buat benda baik. Kita boleh ambil itu sebagai asbab untuk terhindung dan terhijabnya kaum keluarga kita daripada fitnatun Dajjal. Baik. Fitnah yang pertama, cerita yang pertama dalam surah Al-Kahfi berkisar tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Baik, Ashabul Kahfi ni apa tuan-tuan? Ashab ini adalah pemuda lah, orang. Ashab ni orang. Al-Kahfi, gua. Ashabul Kahfi, orang-orang gua.
Apa kisah dia? Mereka satu ketika dulu, tuan-tuan, hidup di bawah kerajaan yang bernama Raja Dakyanus. Raja Dakyanus ini inginkan semua penduduk di kampung itu murtad serta merta. Ha. Kita berhenti azan dulu dan kita sambung lepas. Dah kan? Betul kan? Tepat kan? Ha, di tengah tempat dia saja tarik awal sikit. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi cerita Ashabul Kahfi, mereka ini adalah anak-anak muda yang hidup pada zaman satu ketika dahulu daripada Bani Israel. Raja yang memerintah pada saat itu yang bernama Raja Dakyanus mengarahkan seluruh penduduk kampung untuk murtad. Maka kebanyakan, majoriti penduduk kampung itu murtad. Kecuali ada 7 orang anak muda yang mempertahankan agamanya.
Maka di saat mereka mempertahankan agama tuan-tuan, maka raja pun memanggil, panggil anak muda tu datang menghadap. Maka anak muda tu pun menghadap raja. Maka raja memerintahkan, wahai anak muda, pasal apa kamu tak nak tinggalkan Tuhan kamu, tak nak tembah Tuhan aku? Maka anak muda tu kata, wahai tuanku, kalau kami sembah Tuhan itu, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Maka disebabkan mereka mungkinlah anak muda, ataupun mungkin sebab mereka ni muda lah kan, raja bagi mereka tempoh. Kalian diberikan tempoh untuk fikir masak-masak. Dalam tempoh itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan mereka satu bantuan, iaitu tidur di dalam gua selama 309 tahun. 309 tahun tidur dalam gua, bukan sekadar tidur, malahan mereka diawet tidak tua selama 309 tahun itu. Para mufassirin kaji, apa sebab mereka ni dapat bantuan yang luar biasa macam ni? Kita kalau maksimum boleh tidur pun tak sampai 2 hari 2 malam dah pening lah. Katalah seminggu tak tidur. Lepas tu tidur sehari semalam, lepas tu dah tak boleh tidur dah. Dia tak boleh cover balik 7 hari tak tidur. Kan? Kalau kita jet lag sekalipun balik daripada Europe, tiba-tiba balik dah timing tak boleh. Dia tidur sehari semalam, lepas tu dia normal balik. Mufassirin kaji, sebab apa mereka jadi hebat Europe ini? Tidak lain dan tidak bukan, Allah menyebut, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka ni anak-anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka, maka kami tambahkan petunjuk dalam hidup mereka. Prasyarat nak dapat bantuan daripada Allah ni tuan-tuan, pertama, anak muda yang memegang agama. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Tuan-tuan, kalau dalam masjid Sungai Buloh ni tuan-tuan, masjid baru Sungai Buloh ni, ada anak muda, sujud syukur pasal bantuan Allah dekat. Ada anak muda yang datang masjid, ada anak muda yang sanggup pergi jadi AJK masjid, ada anak muda yang imarahkan program masjid, syukur pasal dekat dengan bantuan daripada Allah. Kalau masjid tu tak ada anak muda, suram je. Maka AJK Masjid kena buat sesuatu agar tarik anak muda datang masjid. Melainkan memang tak ada dah orang muda, macam di kampung-kampung. Bapak saya balik Kuala Kangsar, kota lama kanan, ikut mak saya jaga opah pada pingkat asalnya. Balik kampung sebab pencin. Sampai situ masjid tengok, eh tuan, sila jadi imam muda kami. Orang pencin jadi imam muda. Bayangkan betapa tua je komuniti tu. Semua dah tua. Bapak saya balik sebagai orang pencin, jadi imam muda. Jenuh berlumba-lumba. Anak imam pun, anak pun imam, ayah pun imam. Anak imam muda, ayah imam muda. Saya cakap kat mak saya, hati-hati. Ayah tu imam muda. Banyak pula nanti orang muda tengok ayah. Nah, itu tak apalah. Tuan-tuan, memang tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala suka orang yang taat. Tapi Allah lebih suka orang muda yang melakukan ketaatan. Allah benci orang yang buat maksiat. Tapi Allah lebih-lebih-lebih benci orang tua yang buat maksiat. Tuan-tuan tengok 7 golongan yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat naungan di hari yang tiada lagi naungan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala beri naungan. Separuh daripada 7 golongan ini anak muda. Anak muda yang hidup hatinya terpaut di masjid, anak muda yang hidup dengan ketaatan kepada Allah, anak muda yang keseorangan lalu mengalir air matanya kerana takutkan Allah, anak muda yang apabila diajak berzina oleh seorang perempuan yang mempunyai harta dan rupa paras, maka dia kata aku takutkan Allah, anak muda yang apabila bersedekah tangan kanan, tangan kirinya tak tahu. Semua anak muda berlaku. Jadi tuan-tuan, itu adalah salah satu prasyarat untuk mendapat bantuan daripada Allah. Prasyarat, bukan syarat utama, prasyarat. Maksudnya, kalau ada anak muda yang datang masjid, berarti bantuan Allah dekat dengan kawasan kita. Doalah banyak-banyak pada Allah agar Allah berikan kekuatan pada jemaah. Tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, anak muda dibangkit daripada tidur dan Allah Subhanahu Wa Taala matikan mereka. Tuan-tuan, cerita yang pertama ini membawa satu fitnah yang besar yang akan melanda seluruh umat manusia, terutamanya yang beragama Islam. Apa dia tuan-tuan?
tidak lain dan tidak bukan fitnah kepada agama. Fitnah agama. Bagaimana anak-anak muda ini berhadapan dengan fitnah agama? Bagaimana komuniti Ashabul Kahfi berhadapan dengan fitnah agama? Begitulah masyarakat akhir zaman akan berhadapan dengan fitnah agama. Tuan-tuan, mesti raja tu akan beritahu siapa-siapa yang enggan ikut cakap beta, beta akan panjung. Pasal apa susah sangat nak ikut cakap tuan, ikut cakap saya ni kan, saya raja kat. Anak-anak muda mungkin akan ikut orang-orang tua. Tuan-tuan, di akhir zaman ni ramai orang akan rasa doubtful, ragu-ragu terhadap Islam. Macam mana orang-orang dahulu ragu-ragu terhadap mereka. Tuan-tuan sebut sahaja apa sahaja pasal Islam, orang akan ragu-ragu dulu sebelum letakkan keyakinan. Pertama, sistem kewangan Islam. Orang ragu-ragu dulu. Betul ke Ustaz patuh syariah ni? Eh, saya tak percaya sistem kewangan Islam ni Ustaz. Sama je Ustaz. Pinjam beli rumah RM600,000, akhir payment untuk conventional RM1.2 million. Pinjam Islamic RM600,000, akhir payment RM1.2 million. Sama je Ustaz. Mana ada beza conventional dengan Islamic? Ragu-ragu dulu. Dia bukan nak cakap, eh betul lah kita ambil Islam dulu lah apa-apa hal pun. Lain tuan-tuan, Islamic dan conventional ni totally different. Sebab satu halal, satu haram. Habis. Apa beza? Bezanya pada halal dan haram. Satu kari ayam, ayam ni sembelih oleh tuan imam. Satu lagi kari ayam, mati lenggik dek lori balak. Kari tetap sama, ayam tetap sama. Silap-silap ayam kari, ayam lenggik ni lagi sedap sebab tukang masak dia pandai masak. Tapi ni kari ni, ayam ni halal pasal tuan imam yang sembelih. Walaupun sama rasanya, walaupun kenyang tetap sama, walaupun esok lagi jadi tahi dalam jamban, tapi dia satu halal, satu haram. Tak sama. Kita ada anak sebagai contoh. Orang datang, pakcik saya nak bawa anak pakcik pergi tengok wayang. Pakcik tu kata, ah tak apalah, elok-elok jalan, jangan lebih-lebih, kan pakcik tampar kamu kan. Belum sempat pusing belakang, anak kita, ayah pergi dulu ayah. Dia naik atas motor power dia, rap dia peluk anak kita, menyerapnya kita tuan-tuan. Ayah pergi dulu. Ah yalah. Dalam wayang tu dia peluk, dia cium, dia pegang. Dosa tak tuan-tuan? Dosa. Siapa yang berdosa? Anak tu dosa, bapa tu dosa, power dia dosa, yang bersubahat semua dosa. Satu lagi kisah, satu lagi situasi berbeza. Pak cik, saya nak bawa anak pak cik tengok wayang ya. Ah, boleh. Tunggu sekejap. Apa pak cik? Cepat pak cik. Cerita X-Men pukul 9 ni dah 8:30. Oh, kita jumpa itu. Ah, jap, sabarlah. Panggil abang dua orang. Apa ni pak cik? Saya nak bawa anak perempuan pak cik, bukan abang dia lah. Sabar, salam. Apa salam-salam? Salam. Aku nikahkan engkau dengan anak aku RM80 hutang. Okeylah pakcik, saya terima. Sah. Sah. Ambil anak pakcik sekarang. Pergi tengok wayang. Pergi tengok wayang. Pergi pegang dia. Pergi cium dia. Habis wayang, buat wayang pula. Sepanjang dia pegang, dapat pahala. Dia cium, dapat pahala. Dia macam-macam. Dia buat wayang pun pahala. Pakcik tahu akhir tahun pakcik nak cucu ya. Walaupun akad tadi hutang. Sama tetap sama. Tapi yang bezanya satu dosa, satu pahala. Itulah sistem kewangan Islam. Sama je insurans dan takaful. Tapi satu dosa, satu pahala. Tuan-tuan. Tuan-tuan balik ni cek kereta masing-masing. Insurans ke takaful? Kalau takaful, alhamdulillah. Kalau insurans, bawa taubat tuan-tuan. Situ ada elemen gharar, ada elemen maisir, ada elemen riba. Elok-elok kita nak cover kereta, tiba-tiba terlibat dengan tiga perkara. Ustaz, biar betul Ustaz? Iya, betul. Sebab tu orang buat takaful, orang tak buat insurans lah. Pergi check balik tuan-tuan. Buat pinjaman ke conventional ke Islamic. Kalau dah conventional, tak apalah nak buat macam mana. Tapi nak renew, nak buat new pinjaman, mesti Islamic. Tak ada pilihan lagi dah. Cerita bab perundangan Islam, orang ragu-ragu dulu sebelum orang letakkan. Betul ke Ustaz perundangan Islam ni boleh? Orang ragu-ragu dulu. Orang non-Muslim memanglah ragu-ragu. Orang Islam pun ragu-ragu. Pekehe tuan-tuan. Sistem pendidikan Islam, orang ragu-ragu. Ni dah terbakar pula. Lagi orang bagi itulah tahfiz ni semua teruk. Habis. Kan orang ragu-ragu. Hari tu dah kat Johor. Mati pasal kaki bengkak kena rotan. Ini dah terbakar. Lain pula cerita dia.
cerita bab Islam. Orang ragu-ragu, exactly the same apa yang berlaku zaman Ashabul Kahfi, cerita pasal konsep ketuhanan, pasal agama Islam, orang ragu-ragu. Akhirnya ramai murtad besar-besaran. Hanya segelintir je mempertahankan agama. Dan mereka lah mendapat kejayaan yang sebenar. Tuan-tuan, itulah cerita yang pertama dalam surah Al-Kahfi yang membawa fitnah yang pertama. Adapun tiga lagi cerita, kita sambunglah bila-bila akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih di atas jemputan dan perhatian tuan-tuan perempuan. Aku lukau lihada wa astaghfirullahan adhim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا تهان كمي يا رحمن يا رحيم Ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang telah meninggal dunia dan yang masih hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, seperti mana kau himpunkan kami di rumahmu ini, ya Allah, maka himpunkanlah kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.